Planet Indonesia addresses the challenge of economic insecurities in rural communities that drives cultural and environmental degradation. We work with communities to help facilitate and achieve sustainable development. To do this, we promote cultural identity and sustainable resource management by building communal businesses that results in economically resilient communities. We know that it is impossible to separate conservation and development with the empowerment of the next generation. Currently, our environmental leadership program targets high school and university students in West Kalimantan, Indonesia. We believe it is imperative to teach young generations about the value of nature and integrate this with leadership skills. Our program differs from the normal doom and gloom message that we hear on television about the world crumbling to pieces. Rather, we teach students about the value of nature, ecosystem services, and why life on Earth cannot exist without intact ecosystems. Pendidikan alam ini mengajarkan kita untuk mampu memahami hubungan antara alam, manusia, dan budaya, guna mendorong kita untuk bertindak dan mengambil keputusan yang seharusnya dan juga membekali para siswa-siswi dan masyarakat dengan ilmu yang mereka dapatkan agar mereka mampu menjadi manusia yang berdaya di berbagai sektor. Tahap awal ini kita baru mulai mendampingi di 3 sekolah menengah tingkat atas yang sudah berjalan hampir setahun lebih, dan hal ini akan dilakukan terus-menerus sebagai core programnya YTI. Tujuan dari pendidikan alam ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang dasar-dasar ekologi di kalangan para pelajar, terus memfasilitasi para pelajar dalam pemahaman kesadaran tentang isu-isu lingkungan, juga mempersiapkan para pelajar dengan pengetahuan dan keterampilan isu-isu lingkungan kepada pelajar lainnya. Harapan kedepannya bahwa mereka sebagai generasi penerus untuk mampu menginspirasikan para pelajar lainnya. We believe this is imperative as the young generation often feels hopeless with the messages they receive on TV. We currently work with over 300 high school students through our year-long environmental leadership program. Moreover, our climate change fellowship program targets elite students and provides them with intensive training and seed funding for them to develop their own climate change mitigation and adaptation programs. Through this fellowship program, students not only learn about issues, but actually gain hands-on experience on how to solve these problems on the ground. Using pre- and post-test evaluation methods, we found an 81% increase in our fellows' ability to describe and teach others about important issues like the greenhouse gas effect, and a 96% increase in students' ability to describe strategies to stop climate change. Each fellow received seed funding to conduct their own projects, and through them, they taught an additional 880 other students about climate change and planted over 750 trees. Menurut pendapat saya bahwa pendidikan alam ini sangatlah penting. Kenapa? Karena sebagai siswa-siswi kami belum tahu banyak tentang apa itu masalah lingkungan. Dengan adanya PA ini membuat pemikiran kami lebih terbuka lagi dan lebih ingin tahu banyak tentang apa itu lingkungan. Kita butuh sekali, dan kita juga dapat ikut menjaga, merawat, mengelola, serta melestarikan lingkungan sekitar seperti yang telah kami lakukan, menanam pohon di lingkungan sekitar sekolah. Manfaat yang kami dapat dari pendidikan alam adalah pertama membuka pikiran kami dan menambahkan pemahaman mengenai lingkungan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Menambah pengetahuan kami tentang pentingnya menjaga alam beserta kelestariannya, dan menambah keberanian kami untuk memotivasi serta menggerakkan orang-orang di sekitar kami untuk melakukan aksi nyata menyelamatkan lingkungan. Juga mengubah pola pikir dan perilaku kami yang selama ini keliru mengenai alam dan lingkungan. Students who participate in our environmental leadership program requested to make their schools green again. In 3 high schools, we worked with students to plant over 450 trees on school properties and fields. These plantings were paired with important lessons about climate change, ecosystem services, and the value of forests for life on Earth. We are dedicated to working with the next generation to build future environmental and development leaders of tomorrow. CCYC membuka wawasan saya dan kaum muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan di CCYC kami dapat membuat sebuah proyek, yaitu untuk kami dalam melakukan mitigasi dan adaptasi. Dan dari kegiatan CCYC ini memotivasi saya untuk menanam pohon. Selain mendapatkan wawasan dan motivasi, kami juga langsung beraksi, dimulai dari diri sendiri dan masyarakat, mengajak masyarakat untuk turut serta.